Ini peta ya, Taman Narmadanya. Skala 1 banding 2000. Taman Narmada mulai dibangun oleh Raja Mataram Lombok Karangasem tahun 1727. Merupakan replika Gunung Rinjani sebagai tempat pemujaan peristirahatan raja pada musim kemarau. Taman Narmada dijadikan sebagai tempat rekreasi terbuka untuk umum sejak berkuasanya Belanda. Taman Narmada telah mengalami beberapa kali pemugaran dan sejak tahun 1992 ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 92. Ini keterangan ada Candi Bentar, Telaga Kembar, Hal Jabal Kap, Balai Loji, Merajan, Sanggah, Hal Mukedas atau Halaman Mukedas, Balai Loji, Bare Terang dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja explore ya. Ini bentuk petanya secara skala 1 banding 2000. Oke guys, ini Merajan Sanggah. Jadi ada keterangannya juga. Merajan merupakan bangunan suci, tempat pemujaan raja kepada leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam manifestasinya sebagai Dewa Wisnu, Brahma, dan Iswara. Oke guys, ini adalah halaman Jabal Kap. Jabal Kap adalah bagian dari Taman Narmada yang terletak di halaman terdepan. Jabal Kap terdiri dari bangunan dengan dua kolam kembar dan semula terdapat dua buah bangsal yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Itu yang dimaksud kolamnya kembar ya guys. Yang itu dengannya. Di sini juga banyak pohon manggis ya. Guys, Jabal Kap. Istana Sang Raja. Adalah halaman Mukedas. Halaman Mukedas ini semula pada halaman Mukedas dibangun Balai Loji, Merajan atau Sanggah, bangsal dan bangunan tempat pelayanan raja. Oke. Tuh guys, kita lihat dari sini ya. Merajan, halamannya ini ada kolam, jadi kita bayangkan rasanya seperti kita berada di di halaman istana, dalam istana gitu ya. Oke, ini Balai Loji. Balai Loji memiliki bentuk yang sama dengan Balai Loji di halaman Mukedas. Pada tahun 1976, Balai Loji telah direnovasi pada keempat sisinya dengan bangunan ini lebih menyerupai pendopo. Nah, ini
Paleologi. Paleologi. Kita lanjut ke Balai Terang. Bangunan Balai Terang berbentuk panggung yang terdiri dari ruang bawah yang berfungsi sebagai gudang. Bagian atasnya terbagi atas tiga bagian, yakni dua kamar pada ujungnya, utara dan selatan, yang berfungsi sebagai tempat tidur raja, dan ruang tengahnya memiliki pemandangan ke arah timur atau ke arah Pura Meru. Mari kita lihat ini, guys. Oke, kita lanjut. Kita dari Bali atau tempat peristirahatan raja, kita bisa melihat pemandangan dari sini, pemandangan taman atau kolam yang ada di bawah. Di sini juga ada kolam pemandian umum ya. Jadi masyarakat yang ingin berenang di sini juga bisa, hingga memiliki tiket di bawah sana. Jadi fasilitas untuk renang juga ada di sini. Oke, tadi kita lihat kolam yang ini di atas tadi ya. Ini adalah Telaga Padmawan. Kolam ini sebagai tempat mandinya dayang-dayang istana, dan dahulu banyak ditumbuhi bunga tunjung atau padma yang harum. Makanya dikatakan Telaga Padmawani. Ini guys, banyak sekali ikan yang hidup di sini ya. Ikan. Samping itu ada gazebo atau yang dikenal dengan tuga. Oke, kita lanjut. Nah, di sinilah kolam renang untuk umum masyarakat yang ingin berenang menikmati sejuknya air yang ada di armada. Jadi kita menikmatinya dengan berenang di sini, karena airnya itu langsung dari ada ini. Segar banget ya.
Okay guys, ini Pura Kelasa. Pura Kelasa adalah salah satu pura jagat tertua di Lombok. Pura Kelasa sebagai replika Gunung Rinjani yang secara kesatuan dengan kolam segara anak melambangkan makromos, makrokosmos alam semesta, pintu masuk ke halaman dalam pura melalui pintu berbentuk padu raksa. Satu menghadap selatan, yang satu lagi menghadap ke barat dengan dua arca penjaga pintu. Yang diapit oleh bangunan kembar bertiang 6 yang disebut Balai Gong. Dari Pura Kelasa ini kita bisa melihat dari atas ini pemandangan atau fasilitas-fasilitas yang ada di taman ini guys. Di sini juga ada tempat peristirahatan jika masyarakat ingin berkunjung. Pura Kelasa dari pintu dari sisi sebelah kanan. Oke, di sini kita bisa menemukan kolam lagi yang dulunya pernah saya waktu masih kecil kesini ya guys. Kita bisa menggunakan naik perahu untuk mengelilingi kolam tersebut. Tapi di sini kayaknya tidak ada ya fasilitas untuk keliling-keliling danau atau kolam. Oke, kita akan mengelilingi kolam yang ada di sini guys ya. Wow, sangat lebar ya kolam ini. Dan di sini juga ikan sangat subur di sini. Sekarang kita mau ke spot yang lain ya, yang ada histori sejarahnya juga. Story banget ya. Ini saluran air yang dibuat pada zaman Belanda ya, kalau tidak salah. Seperti memiliki estetika ya. Keindahan itu seni. Thank you.
Thank you.